Iya, nak. Si nak minggu, nak. Sayang sih mama ini sayang. Terlalu ini nomor 4 ya. Jumpa lagi ya di channelnya Mama Ci Family. Bagaimana kabarnya semua saudara onlineku? Semoga baik-baik saja ya. Dimanapun saudara onlineku berada, semoga selalu diberi kelancaran, rezeki, kesehatan, serta panjang umur. Amin. Dan tidak lupa selalu bersyukur, bahagia selalu, dan tetap semangat. Nah, hari ini sudah mau pulang ke Blitar karena sebenarnya sudah waktunya sekolah, tapi izin mudik ngantar Mbak Uti bareng ponakan, dan anak-anak juga pengen ke rumahnya Mbak Uti. Oke, kita perjalanan pulang ini mau duhur, sudah 11:30. Kita nggak terburu-buru, santai lah. Nyampe Blitar sore-sorean ya Dil ya, karena di Blitar mulai tak tinggal itu hujan terus. Kalau di sini kemarin tok hujan, kemarin lusa. Tadi malam apa hujan Mbak Uti enggak ya? Enggak. Cuma pas kemarin lusa aja. Jadi di sini 2 malam, 3 hari 2 malam. Dan sebenarnya Fira juga dari kemarin pengen pulang. Kangen sama ayah Takim. Ar kan ikut ke Blitar apa enggak, Le? Enggak. Tadi sebenarnya ada drama, dia pengen ikut karena ayahnya kerja. Jadi nanti kalau liburan lagi Lebaran tahun depan lagi Aryo. Nanti kalau ada ayah cuti sebelum Lebaran ya bisa ke Blitar ya Le ya. Soalnya tahun ini insya Allah Arkan juga mau sekolah PAUD Le. Sudah besar ya. Hadap sana no, hadap kamera. Sudah besar apa masih kecil? Sudah besar. Nanti sekolah apa PAUD? Iya. Oke, ikutin terus perjalanan kita sama anak-anak sama ponakan ke Blitar, dan let's go biar let's go. Nah, persiapan masih nunggu Grab mobil. Gimana kok kelambinnya abang, kudung abang bau merah. Oke. Nah, merah-merah. Pulang mabuk ora Kak? Insyaallah mboten. Nah, lihat. Kak, di Surabaya 2 malam ada bintik-bintik nyamuk karena di sini. Mana? Karena di rumah Mbak Uti itu kipas angin, bukan AC. Jadi kipas angin alami, jadi apa namanya? Nyamuknya itu kebal. Tahan kebal di lain apa Radit? Enggak ada, tapi di tangan. Aku soalnya sekali nyamuk menghinggap di tangan itu anu ya, apa namanya, terasa. Jadi aku jarang tidur kalau malam nungguin anak-anak anu, apa namanya, tidur. Jadi jarang tidur malam, jarang mules kalau di sini. Jadi sekalian nganter anak-anak, nganter Mbak Uti, dan anak-anak pengen berlibur sebentar di Surabaya dan sama ponakan. Gimana? Alhamdulillah seneng pora di Surabaya. Seneng pol, dan diajak jalan-jalan, dan dia sendiri yang nyetir. Yang nyetir, aku yang di belakangnya dia. Oke, kita tunggu Grab mobil. Udah siap-siap, cuma ini jajan dan ini pakaian ganti ya. Nggak bawa apa-apa, soalnya bawa anak 3 ya Mbak Uti ya. Jadi enggak bawa apa-apa. Pokoknya jajan. Apa sih Le? Beli apa sih Le? Le, beli apa? Nanti beli. Iya. Yang
wis beli apa enggak beli-beli, mau mampu ora. Ya. Bukan IR, belakangnya IR. Abu-abu Mbak Uti, enggak tahu abu-abu muda apa abu-abu. Oh, dari jaket dari sana. Oke. Okay. Nah, sudah sampai. Tadi go anu neta. Nggih, putar balik. Nah, bapak-bapak dan ayo salim dulu, salim Mbak Uti gantian. Sayang no, sayang Mbak Uti no. Adangi izin, Ade Wira. Sayang Mbak Daul no. Apa? Cipika cipiki gitu. Cipika cipiki sayang no. Jadi. Ar salim no. Aku balik. Iya nak. Iya nak. Sayang sik nang. Iya 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 apa Mbak Uti ampun wes. Assalamualaikum Mbak Uti. Dadah Arkan. Dadah. Dan berangkat bismillahirrahmanirrahim. Gini aja enggak apa-apa. Oh iya. Ngewek ini Dik piye? Nek kan wes beras e. Sudah ini ya, Bu. Sudah nggih bismillahirrahmanirrahim dan dadah Ar. Enggak kelihatan. Soalnya ada tetangga. Kacanya hitam. Oke, bismillahirrahmanirrahim, berangkat ke terminal. Perjalanan ke terminal Bungurase ya, saudara onlineku, dan ini gerimis. Untung kemarin waktu jalan-jalan enggak hujan, dan ini hujan dan enggak begitu ramai juga jalanan, enggak macet lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim, perjalanan menuju terminal Bungurase bersama anak-anak dan ponakan. Semoga anak-anak enggak mabuk ya. Karena ini AC-nya dipakai. Jadi kaca mobilnya ditutup. Karena di luar meskipun hujan tapi panas. Oke. Okay. Sudah sampai dan hujan ya, Kak ya. Nah, ini pasukanku di Terminal Purabaya. Oke, okay, naik lift berangkat. Nah, nih di Terminal Purabaya. Oke, okay, berangkat. Kakak bawa jajan. Apa? Kita itu. Yo. Apa dek? Oke, ngomong bocil-bocil ini. Di luar hujan deres. Ya, oke, naik lift. Adek berani? Berani, sip, pinter. Nah. Nah, adik berani ternyata. Oke, dan hujan. Yo, sini, 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 sini. Nomor 4 ya.
Dan sudah berangkat, kita nanti nunggu. Gak apa-apa, nanti malah nomor depan kok nomor. Berarti barusan berangkat. Tunggu sini. Tunggu di tangga kayak uang hilang. Oh iya, itu sudah datang. Yaudah. Alhamdulillah, bagong. Depan sendiri nanti. Anu dia taruh bagasi ae. Bu abang, ayo. Adik. Ayo. Ayo cepet. Nah, adik depan deh. Awes bertiga wes. Nah. Sampean. Dita kene Mbak Dita ben kono sendiri. Ndang. Ya. Udah berangkat dan hujan ini tadi langsung berangkat beberapa menit. Hujan ya Kak ya. Ya, Dek. Nah, tadi beli lumpia nih. Jajanan 10.000 dapat 3 buat cemilan, mantap. Adik susu tuh jajannya di bawah banyak dan ponakan di sana. Nah, kakak di sebelahku. Mari. Coba ini tadi Dila nggak suka ya, Mbak Dila ya? Dila nggak suka kayak gini, aku suka. Dulu itu nggak suka ya. Ada ininya nggak suka tapi ini nah, kita di depan sendiri di sebelah sana. Lumpia. Ayo aku bayi lo bisa. Asbaranya Pak Supir sama kondektur. Orang kalau dino yang orang enak kok. Kebun ini loh. Kebun yang bayi lo bisa berluas sana. Ini orang betul. Ada yang mana Pak? Ada nih. Ayo Pak. Sampai terminal Pari ini adik baru bangun tidur. Makan apa dek? Lujuk. Makan jajan adik. Karena tempatnya kosong jadi Lujuk. Duduk sana sama Adila. Makan apa dek? Jajan. Bangun tidur teler soalnya minum obat mabuk. Gampang pusing soalnya adik kena AC ya dek ya. Sering muntah.
tapi nggak sampai muntah, tapi cuma pusing. Jadi untuk antisipasi, jadi langsung minum obat mabuk. Kakak juga baru bangun tidur. Nah, agak sepi. Pulangi jadi nggak umpel-umpelan, cuma berangkatnya aja yang kemarin sepi karena ini sudah masuk sekolah hari pertama. Hari ketiga sih, jadi anak-anak libur 3 hari izin. Oke, ikutin perjalanan kita ke Blitar. Nah, minum susu, bangun tidur, minum susu. Punya adek wis habis ya, Dek, ya susunya, Dek. Udah, nih habis satu kresek cemilan nih. Oke, habis ini mau sampai masih parah sih sebenarnya, masih lama lah. Hujan deras pol. Udah hampir sampai, persiapan Dek. Berdiri, awas, pon meriki pak, meriki kok, meriki, wes buat napa kene, ya, gue tas ransel kali, oke, gue matur suwun pak, gue kali ini ku, gue matur suwun, gue suwun, nah diambil. Buatan kebablasan. Nah, Bu Bang lah ayah takim yo gak numpak mobil lo. Salim sih. Terus piye mlaku? Ya langane loro langsung gabah. Asih, mantap. Nah, ya baru dari sawah makanya ngerit pari. Oke. Yes, ditambah Vira sik ya aku keri ya. Oke. Lihat cuma dijemput pakai motor epret. Ya dulu ya. Nah kakak ambil adik sih. Nah ini gawain ke ya. Bawa iso. Nah ada di depan deh. Aku cantol nah lo ya. Aku ceblok gue, aku jajan lo. Apa gawane di nang kene? Ya wis enggak usah. Oke. Se alon-alon. Alon-alon. Sudah sampai nih, masuk dusun Pokok kecamatan Ponggok. Sudah sampai cek opet. Nah sampean mau kemana ya? Lanjut cari geblok padi dek besok apa nih HP ini pinjem. Oke, ini kaya waya bagi konten geblok padi di sawah. Bingung lah, masa panggil mama aja, ya wes. Hati-hati. Nah, obatnya apa kuih, wek. Nah, sudah dapat rumput satu karung dan assalamualaikum. Loh, oh, dikuras saya ini.
diganti warna hitam, disolasi lagi gitu iki. Apa dibalik ambek ayah? Nah, gak tahu. Oke, di sini enggak hujan terus ya. Padahal di sana tadi hujan deras ya, Dek ya. Iya. Deras. Oke. Nah, kita mandi-mandi dulu. Oke.